backup kalau mereka datang belum lapor, kita sediakan yang manual dia. Itu protokol yang pertama, mengenai vaksinasi. Protokol yang kedua tadi mengenai. Jadi usulan dari teman-teman adalah semua yang mau bertemu di VIP itu satu hari sebelumnya PCR. Dan yang kedua di PCR adalah yang sudah terbukti demam. Kalau dia sudah demam, kita harus PCR. Tapi kita juga mengusulkan semua yang bertemu dengan VIP untuk melindungi VIP-nya itu PCR satu hari sebelumnya. Dan kita sudah ada 7 lab, kapasitasnya 2.100 per hari, ada 1 jam, ada 3 jam. Kemudian yang ketiga mengenai masker, ini sebaiknya minimal kalau VIP dan di dalam ruangan itu harus wajib pakai masker. Kalau di luar ruangan